Boleh makan. Bukan lah ada yang tak makan tak hari-hari. Makan, semua orang makan, betul tak? Betul. So kalau kita makan pun kita boleh sakit, kalau kita tak makan pun kita boleh sakit. So no choice. So bergantung kepada keadaan sekarang. So dari segi food supplement ataupun penjagaan secara sekunder ataupun holistik penggunaan produk-produk kesihatan ni sangat-sangat penting untuk zaman moden sekarang. So jadi untuk itu, Vegan keluarkan siri produk untuk Vegan ni adalah salah satu fabric tenaga di mana dia akan buat untuk fungsi tempat. Ada bioresonance untuk naksifikan toksin ataupun detox dari segi antibakterial dan juga untuk baik kulit kita. So jadi bila kita tengok kita pakai produk Vegan kita, so banyak variety untuk produk Vegan kita. Ada stocking, ada kita punya vest, kita punya boxer, cap, V-spine dan juga sebagainya. Asasnya semua produk ni terkandung 5 bahan ni. So jadi 5 bahan ni tak lari daripada semua produk Vegan kita. Dari stocking sampailah ke cap, V-dream kita, semuanya ada 5 bahan ni. Iaitu yang pertama, batu tourmaline warna-warni. Kita ada 78 jenis mineral daripada arang buluh putih. Kita ada batu germanium, titanium dan juga perak. So jadi tak kisahlah kamu cerita tentang V-spine ke, stocking ke, cap ke, memang akan ada 5 bahan ini. So jadi kena ingat 5 bahan ni, bercerita dengan orang. So jadi kalau kita tengok asasnya, lepas kita tengok batu-batu semua ni adalah dari segi jenis batu. So kalau pergi ke HQ tu ada dalam apa, bekas kaca tu, tengok dekat rak tu ada batu tourmaline ataupun ada dari segi kita punya 78 jenis arang mineral ni dalam bentuk serbuk. Selepas tu semua batu ni, saya cerita sedikit dia punya proses alir dia. Dia akan grind halus sangat-sangat, akan jadi dari segi teknologi yang digunakan adalah teknologi nano. So kita tahu nano particle ni sangat-sangat halus. So jadi selepas tu dia akan campur dengan pulpa kayu mentah. Lepas tu dia akan hasilkan master batch. Dari master batch tu akan hasilkan benang dan juga kapas yang bertenaga. Barulah lepas tu dikait satu-satu jadi produk. So jadi produk yang kita pakai ni awalnya dari batu-batu semua ni dah ada tenaga. Maksudnya nanti tenaga yang akan saya ceritakan, yang pertama sinaran inframerah jauh, far infrared. Yang kedua adalah ion negatif. Dan yang ketiga adalah kita punya kesimbangan bioelektrik. So jadi kita nak tengok, kalau kita pergi, orang lah, orang cerita dekat pasaran, dekat luar, dekat market, banyak juga produk seperti Vegan, betul tak? Betul. Pernah tak yang orang-orang luar ataupun company luar yang serupa ada produk pakai macam Vegan ni pernah introduce dekat kita? Pernah tak? Pernah. So apa bullet untuk kita sebagai MSB ataupun orang yang guna Vegan, kita nak counter attack balik orang tu? Apa ya? Contohnya lah, orang tu cakap, okey, produk kami ABC ni pun ada germanium, ada arang buluh putih. So apa yang kita nak counter attack balik orang tu, bahawa produk kita ni betul-betul berkualiti dan juga bagus? Siapa ada cadangan? So hari ni kita santai-santai, relax, eh? Boleh tak? Boleh. So kita nak cerita sikit tentang produk ni, more detail sikit, nak refresh balik orang-orang yang dah lama, yang otai-otai, so orang-orang baru juga. So apa kelebihan, kekuatan untuk produk Vegan ni untuk kita nak bagi, untuk kita nak nak setanding dengan harga yang mereka beli tu? Contohnya kalau stocking RM180, dia nak rasa RM180 tu dia macam keluar RM80 je. Dengan kita cerita hasil kualiti, teknologi dan juga sebagainya, dia senang je untuk keluar kat kita. So dia tak ragu-ragu, disebabkan oleh dia percaya akan kualiti yang ada di sebalik nilai harga yang kita bagi tersebut. So siapa yang boleh bagi cadangan? Apa kelebihan produk kita? Cepat bagi nak balas. Seawal lebih kurang kalau kita tengok 10 saat lah bergantung kepada tubuh badan. So kalau kita check capillary kat sana, so kita once kita letak, kalau orang tu tak ada masalah, contohnya darah dia okey, air yang dia air minum kosong okey, so dia semua, so dia cepat untuk tindak balas. Untuk vibrate yang kita tengok tadi, bioresonan, dia senang untuk nak vibrate dekat kita punya darah. So itu bergantung kepada tubuh badan. So sometimes ada juga yang ambil masa kadang-kadang 20 minit. So tak sampai dalam masa satu hari, produk kita dah boleh bertindak balas.
Itu juga. So kalau kita tengok untuk produk kita ni, saya nak cerita sikit daripada proses dia. So untuk produk kita adalah kita gunakan sebagai, ni pun sebelum ni saya pernah cerita. Kita akan gunakan iaitu pre-process punya. So ini adalah antara satu kelebihan untuk produk kita di mana kita gunakan pre-process. Maksudnya pre-process ni, bahan-bahan tersebut dari awal lagi, barang-barang dia adalah dari segi bahan mentah dia sendiri. So dari segi baru kita jadikan macam tadi saya cakap, benang-benang yang bertenaga ataupun kapas-kapas tersebut. So baru dia jadi end product ataupun produk akhir. So kalau kita tengok untuk yang kedua, iaitu kita adakan post process. So post process ni contohnya lah, kita nak buat stocking. So lepas tu baru dia akan masukkan dari segi far infrared ke, ion negatif ke, ataupun potensi bioelectric sendiri. So jadi untuk dari segi sini, apa kelebihan produk kita bila kita buat pre-process berbanding dengan post-process ni? Sebab itulah kita ataupun produk Vicon sendiri, kita claim bahawa tenaga yang ada dalam produk kita ni adalah sampai bila-bila. Disebabkan oleh salah satunya pre-process ni. So maksudnya kalau kita buat yang ini, selepas mungkin 10 kali basuhan saja, ataupun kita dah basuh banyak kali, dah guna, so ataupun kita tak boleh jemur dekat cahaya matahari, tenaga dia akan hilang. Sebab dia mungkin hanya tampal ataupun dia akan maksudnya melalui apa, air ionize dan juga sebagainya. Sebab itulah selepas dah mungkin sebulan, 3 bulan kita pakai, kita tak rasa apa-apa. Tapi yang ini, maksudnya dari segi benang-benang tu, semuanya dalam tu dalam embedded, maksudnya dah ditanam ataupun dah terkandung tenaga sendiri. So sebab tu lah kalau kita tengok stocking, even though bukan saja bahagian bawah ni untuk Vicon, atas semua ni ada tenaga. Even kat buku kelali kamu, contohnya kalau ada masalah gout ke ataupun masalah-masalah apa, dia akan bertindak balas sepenuhnya pada bahagian kesemua. So maksudnya setiap benang-benang untuk Vicon ni, dia ada tenaga. Maksudnya ada 5-5 bahan produk kita ni, ataupun kita punya bahan utama untuk kita punya Vicon. So jadi ini adalah salah satu bullet yang sangat-sangat penting untuk orang tanya, kenapa produk kita ni tenaga sampai bila-bila? So salah satunya kita boleh explain kepada mereka adalah disebabkan oleh pre-process ni dan carta alir yang utama tu, yang ada everything. Kalau yang ni saya dah simplify. So ada yang carta alir yang utama, yang lima semua, yang semua tu, yang itu kamu kena print dan juga kena terang kepada mereka. So dari segi yang kamu terang ni, baru dia tahu nilai kualiti untuk produk kita. Dan lagi satu saya nak terangkan, untuk produk kita, saya boleh padamkan. Okey. So kita akan guna yang kedua adalah teknologi nano. So kalau kita tengok untuk teknologi nano ni adalah satu teknologi yang kalau kita tengok produk kita, dia adalah teknologi nano. Dia sangat-sangat halus lah partikel-partikel dia, sebab kita dah grind kita punya produk ni dalam bentuk yang sangat-sangat halus. So bila bentuk-bentuk yang halus, kalau kita ada pasir yang sangat-sangat halus, dia tendensi ataupun kita katakan keberkalian untuk dia bergabung antara satu sama lain tu sangat-sangat tinggi. So dari segi sana, ini lebih kepada saintifik sedikit lah. Kita akan buat polymerization ataupun dalam bahasa Melayunya pompolimerahan. So jadi proses ni kita namakan pompolimerahan ataupun polymerization supaya kalau kita punya produk, contohnya lah stokin, benda-benda tu sangat-sangat halus, dia akan evenly ataupun kita katakan sekata. Dia akan jadi dalam keadaan yang sangat-sangat sekata. Dia tak akan pergi pada satu tempat yang tertumpuk saja, pada bahagian sini, bahagian sini dan juga bahagian-bahagian lain.
So jadi ini antara dua yang sangat-sangat penting, yang bulat yang kita boleh bagi kepada kita punya orang-orang yang di luar sana selain daripada kita punya kandungan. Dan kita tengok untuk apa manfaat ataupun kita punya fungsi untuk produk ni, akan ada tiga manfaat yang sangat-sangat penting. Yang pertama, sinaran inframerah jauh, far infrared. Yang kedua, ion negatif. Dan yang ketiga adalah potensi bioelektrik. So, jadi kalau kita tengok, sinaran inframerah ni sangat-sangat bagus kepada kita punya tubuh badan. So, jadi kenapa kita tak ambil sinaran infra yang dekat punya ataupun tingkat penengahan? Sebab sinaran inframerah jauh ni, dia boleh masuk ataupun tembus sampai 1.5 hingga ke 2 inci ke dalam kita punya saluran darah. So, sebab itulah kalau kita tengok orang yang accident, patah, dia boleh masuk sampai ke dalam tulang untuk dari segi nak aktifkan ataupun membaik pulih. Even kalau orang tu ada masalah kolesterol, dari segi banyak kotoran-kotoran, dari segi kencing manis ke, isi erik ke, dia akan melancarkan dari segi pengaliran darah untuk pembuangan toksin-toksin dalam tubuh badan kita. So, jadi yang kedua adalah untuk kita punya metabolisme tubuh badan kita. So, jadi kalau untuk metabolisme ni, sama ada orang tu rendah, dari segi tinggi, so dia akan bergantung kepada dari segi fungsi-fungsi sel ataupun organ-organ dalaman tubuh badan kita. So, jadi kalau kita tengok, kita pakai, kita rasa dari segi panas, ada macam vibrate, itu adalah dari segi kita punya sinaran inframerah jauh ini. Okey, nah yang kedua, kita tengok untuk ion negatif. So, siapa yang dekat sini suka makan daging? Saya. So, suka makan daging merah, suka makan dari segi benda-benda yang masam. So, darah kita tendensi untuk berasid. So, jadi kalau kita darah kita berasid, kita kena kawal atau kontrol balik dengan makan makanan yang pahit, yang beralkali. So, jadi untuk ion negatif ni, dia boleh maksudnya seimbangkan kita punya pH darah supaya dia sedikit alkali. Dan lagi satu, kalau badan kita banyak sel-sel kulit mati, kita akan nampak lebih tua berbanding usia kita. So, pernah tak tengok orang yang muda tapi usia dah tua? Ada tak? Ada. Disebabkan oleh apa? Internal dia, dalaman dia muda, baru dia akan express dari segi luaran. Maksudnya fungsi dalam badan dia, jantung, buah pinggang, pankreas, semuanya berfungsi dengan bagus, dengan elok, barulah dia akan ekspresi dari segi luaran sendiri. Dan yang kedua adalah untuk sistem pertahanan badan kita. So, maksudnya kalau sistem pertahanan badan kita lemah, sekarang ni musim influenza, so orang batuk, bersin sedikit, kalau kita punya sistem pertahanan badan kita lemah, kita senang untuk dapat penyakit. Virus tu senang untuk nak masuk ke dalam tubuh badan kita. So, since kita pakai produk Vicam yang ada ion negatif, dia boleh protect ataupun mempertahankan tubuh badan kita daripada penyakit. Dan yang ketiga adalah fungsi bioelektrik ni. So, elektrik ni sangat-sangat penting dalam tubuh badan kita, terutamanya pada saraf neuron otak kita. So, jadi kalau tengok orang yang ada masalah-masalah ni, contohnya berkaitan dengan sistem saraf otak, bahagian contohnya dari segi sawan, epilepsi sawan, dari segi Alzheimer, Parkinson. So, orang-orang yang begini, kalau kita bagi pakai mereka cap, so saraf mereka tu akan lebih bagus, lebih seimbang. Penyakit-penyakit berkaitan dengan saraf, kita akan bagi produk contohnya cap ke wristlet, sebab ada elektrik ni, dia akan balancekan elektrik dalam tubuh badan kita, terutamanya pada bahagian otak kita. So, lagi apa kelebihan produk kita berbanding dengan yang luar? Selalu produk yang dekat luar, dekat pasaran, mungkin hanya ada far infrared saja, dan mungkin hanya ada ion negatif saja. So, untuk produk dari segi Vicam sendiri, kita ada dua-dua dan ekstra lagi untuk potensi bioelektrik. So, keberkesanan dia sangat-sangat tinggi. Sebab itulah kita cakap, seawal 10 saat, kadang-kadang 20 minit, orang yang stroke, yang dia tak boleh nak buka genggaman tangan dia, yang memang sejuk. So, once kita bagi pakai wristlet, bagi pakai stokin, dia boleh nampak impact ataupun kesan dia bila kita dah bagi produk ni. Okay,
Nah, so jadi saya tunjukkan sedikit untuk persijilan-persijilan di mana produk kita adalah made in Taiwan sendiri, MIT, teknologi dari Jepun, Jerman dan juga Taiwan. Ini adalah sertifikat nano yang saya cerita tadi, teknologi nano tu kita ada sertifikat. Dan ini adalah UV wavelength daripada Jerman sendiri yang mengesahkan bahawa produk kita adalah selamat, tiada unsur radiasi. Ditambahkan lagi dengan Malaysia Nuclear Agency bahawa produk kita ni adalah sifar radiasi. So jadi kalau kita tengok siapa yang dalam dewan ni tak ada handphone, cuba angkat tangan. Masih bagi pakai telefon dekat rumah. Tu saya tak tahu lah. Ke masih guna burung merpati untuk berkomunikasi? Burung merpati boleh, jangan guna burung lain lah. Okey. Tak. So jadi kita memang pegang handphone hari-hari, betul tak? Betul. Betul, tak lari. Even kita tidur pun handphone dekat sebelah. Betul. So memang kita tak lari. So radiasi daripada handphone tu memang ada. Tambah-tambah orang yang dengan kita punya laptop lagi, orang yang bekerja office dan sebagainya. So radiasi tu dia sumber elektrik semua ada radiasi, sama ada kuat ataupun rendah sahaja. So jadi bagi kita pakai produk Vcan ni sangat-sangat bagus untuk mencegah rezeki radiasi masuk. Sebab salah satu faktor untuk dapat kanser adalah radiasi sendiri, radiation sendiri. So jadi sangat-sangat bagus untuk kita pakai produk Vcan untuk mencegah rezeki radiasi. Dan yang dua ini adalah sertifikat daripada Kementerian Kesihatan Taiwan sendiri yang mengesahkan bahawa produk kita adalah medical grade kelas pertama. So maksudnya dia adalah salah satu sebagai unsur medical yang kita boleh guna untuk nak merawat dan juga untuk nak mencegah penyakit kita. Okey, nah seterusnya untuk kelebihan-kelebihan produk Vcan kita, saya bagi 5 kelebihan, iaitu yang seperti saya cakap tadi, di sebalik adanya tenaga yang kekal selamanya adalah yang saya terangkan tadi, iaitu pre-processed. So jadi kalau kita tengok orang yang beli 10 tahun yang lepas dalam kotak masih cantik lagi, tak buka-buka. Kalau dia buka zaman 2020 ni, adakah tenaga dia akan hilang? Tidak sama sekali. So tenaga dia sampai bila-bila. Produk Vcan ada expire date tak? Tak ada. So even dari 10 tahun akan datang pun orang masih lagi boleh guna. So jadi produk kita kena jemur dekat cahaya matahari. Maksudnya kita perlukan sinaran inframerah daripada cahaya matahari untuk nak recharge kita punya 5 bahan tadi. Batu tamali warna-warni, titanium, germanium, silver dan juga 78 jenis arang bulu putih tadilah, 78 mineral tadi. So jadi kalau kita tengok orang yang pakai tiap-tiap hari 3-4 bulan dia tak jemur cahaya matahari, so mungkin dia punya kesan dia akan berkurang. So jadi ini kena take note lah. So jadi kalau orang tu dia dah pakai-pakai-pakai tapi 4 bulan dia kata tak nampak kesan, so kena tengok jemur cahaya matahari. Dan satu lagi, untuk minum air kosong kena secukupnya, bergantung kepada tubuh badan kita. So jadi untuk nak minum air kosong ni ada sedikit formula yang saya boleh ceritakan ataupun kongsikan, iaitu untuk air sama ada kita boleh berat badan kita, kita kali dengan 30. Contohnya kalau berat badan kita adalah 70, so kali dengan 30 adalah 2100, iaitu bersamaan dengan 2.1 liter. Ataupun setiap 25 kg berat badan akan bersamaan dengan 1 liter air. So kalau berat badan kita adalah 75, so around 3 liter. So boleh guna mana-mana formulation. Jangan terlalu lebih sangat sebab dia hanya plus minus lebih kurang 10% saja daripada apa yang kita perlukan. Kalau kita ambil air yang lebih, so dah takut nanti kita punya mineral-mineral yang terlarut dalam air ni akan diffuse melalui kita punya air kencing dan juga sebagainya. So yang tu pun tak bagus juga. Okey, kita tengok untuk yang ketiga, produk kita boleh basuh dengan apa-apa jenis pencuci.
Adakah MSB ada keluar produk ataupun serbuk pencuci sendiri untuk weekend? Tak ada. So jadi boleh guna apa-apa brand ABC ke apa-apa, cuma tak boleh guna dari segi pelembut pakaian, jenama Softline ke apa, whatever. Dan juga peluntur lah, especially untuk jenama Clorox ke dan juga sebagainya. Dua bahan ni saja yang kita larang untuk nak maksudnya gunalah. Even kalau kita tengok, produk kita boleh tak basuh dengan washing machine? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Siapa yang cakap boleh? Saya. Boleh. Siapa yang cakap tak boleh? Saya juga. Saya juga. Okay. So, boleh. Boleh tapi tak berapa digalakkan lah. Even tu masuk dalam karung pun. So kalau boleh kita hand wash saja, mungkin rendam semalaman esok pagi. So even nak squeeze pun janganlah, tak berapa digalakkan. So hanya mungkin pedap-pedap macam tu untuk nak buang air, ataupun pedap pada bahan apa, towel ataupun kain lah yang lain. Sebab ini akan menjejaskan dari segi apa, ketahanan dia punya jangka hayat dia. Sebab produk ni walaupun tenaga dia kekal sampai bila-bila, tapi untuk jangka hayat dia, company tak bagi yang spesifik. So jadi sebab dia adalah fabric, bergantung kepada individu itu bagaimana nak jaga produk tersebut. So jadi kalau orang cakap ada yang 3 tahun, ada 5 tahun, ada 7 tahun, sebab tu dia tak ada yang spesifik untuk yang ini. So itu bergantung kepada individu. Sesuai untuk semua peringkat umur kita pakai. Even bayi yang ada masalah demam kuning ke, orang ataupun warga emas ke, ibu yang mengandung ke, ibu yang bersalin ke, cara normal ataupun caesar sendiri, so boleh juga pakai untuk produk kita. Orang yang accident ada masuk besi, boleh tak pakai produk weekend? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Even orang yang ada buat bypass, ada buat angiogram, ada yang masukkan pacemaker untuk jantung, pun boleh pakai produk weekend kita. Tak ada masalah. Dan berupaya untuk nak rawat pelbagai jenis masalah penyakit. Sebab untuk pakai produk weekend ni adalah salah satu ikhtiar kita untuk nak sembuh ataupun nak kurangkan dari segi penyakit-penyakit yang kita alami. Okey. Nah, okey, habis untuk produk weekend. So sebelum saya masuk untuk Rebond dan juga Koala Plus sedikit, ada apa-apa soalan tak? Ah, okey. Suka 3 je lah eh, tak banyak eh. Okey, bagi seseorang yang ada masalah macam bleeding di kepala. Bleeding eh, dia dah bleeding, jadi boleh ke kita galakkan dia pakai, kita recommend cap? Takut dia lebih lancar lagi, lebih banyak ke bleeding. Bleeding. Okey. So jadi tiada masalah untuk kita nak bagi pakai cap ataupun kita nak bagi pakai wristlet ke ataupun nak bagi pakai sock. So jadi dari segi bleeding tu luaran ke memang dalam? Dalam. Dalam. Bleeding. Okey. So kalau dia bleeding dari segi dalaman, kita takut nanti dia akan jadi blood clot. Ketulan darah tu dia akan jadi macam tu. So bila dia jadi blood clot, lama-lama dia boleh mengembang, dan juga sebab saraf yang penting adalah pada bahagian otak kita. Yang dia akan mengawal sistem tubuh badan kita. So jadi untuk kita pakai produk kita ni, boleh bagi pakai cap, boleh bagi pakai wristlet, tak ada masalah untuk dia nak, maksudnya kalau dia bleeding macam air terjun, dia akan lama-lama dia akan seimbangkan kita punya saraf untuk monitor benda tu untuk stop. Sama juga kalau kita ada contohnya lah, kita ada anak-anak yang hyperaktif. Kita kalau kita bagi pakai produk ni, adakah anak tu akan lagi-lagi hyperaktif? Tak. Dia akan balancekan, dia akan seimbangkan. Mana yang lebih, dia akan bagi balance, yang mana kurang dia akan bagi peringkat balance lah. Maksudnya seimbangkan keadaan kita. So jadi keadaan tu. So lagi satu saya nak tekankan, untuk pakai produk Beacon ni, macam tadi saya cakap kena minum air kosong secukupnya, sudah tentu akan ada kesan tindak balas. So jadi yang ini pun kena terangkan kepada prospek ataupun kita punya yang kita perkenalkan produk. Even saya macam cakap tadi, untuk peringkat awal mungkin bleeding tu akan lebih sedikit lah. Tapi itu adalah proses tindak balas dia. Contohnya lagi, kalau orang yang ada masalah gout ataupun masalah contohnya dari segi tekanan darah tinggi, mungkin peringkat awal jantung dia mungkin akan berdegup lebih kencang lagi.
Tapi dia tak akan ada simptom-simptom macam dia terlalu letih sangat ke. Tapi kalau produk pakai produk kita, sudah tentu dia akan rasa haus tu memang normal. So kena minum air banyak. Sebab dia adalah proses yang pertama adalah untuk kita nak detox. Kita nak buang kotoran. Lepas tu baru kita balance, seimbangkan. Baru kita nak kawal atau last kali baru kita protect tubuh badan kita daripada penyakit. So jadi kesan tidak balas tu memang kena terangkan ataupun kita kena maksudnya tekankan kepada kita punya prospek. Takut nanti dia marah kita. Dia cakap produk ni bukan nak bagi baik, malah untuk nak bagi sakit lagi, nak tambah terukkan lagi. Daripada dia boleh berjalan, tak boleh untuk berjalan dan juga sebagainya. Okey. Saya rasa ada apa-apa lagi ke? Hopefully saya pergi kepada produk yang kedua, iaitu Reborn Cream. So siapa yang kat sini dah pakai Reborn? Ya, yeah, ada dah separuh dah pakai ya. So produk Reborn bukan sahaja spesifik untuk kaum wanita. Kaum lelaki boleh pakai tak? Boleh, tak ada masalah. Dan lagi satu saya nak tekankan kat sini, saya sangat-sangat tekankan, iaitu notifikasi number daripada NPRA ataupun dari segi Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, di mana bahawa produk kita ni untuk Reborn adalah semuanya neutral, tak ada bahan-bahan kimia, mercury, logam berat dan juga sebagainya. Seperti produk-produk krim dekat luaran yang ada pun apa Kementerian Kesihatan dah keluarkan akta dan juga sebagainya yang ban. Untuk Reborn, still kamu boleh check dekat KKM, masih valid lagi lah untuk notification. So jadi apa bahan-bahan yang terkandung, saya nak sentuhkan sedikit. Ada 6 bahan, iaitu kita tengok untuk ekstrak Gladiolus America daripada soya dan juga ekstrak minyak anggur sendiri, biji anggur. Bagi orang yang ada masalah dari segi hormon perempuan, dari segi kitaran haid, dari segi apa kita punya, dari segi menstrual tak berapa okey, so kita boleh pakai untuk Reborn Cream ni. So nanti 6 titik tu saya akan tunjuk bagaimana titik-titiknya. Untuk kita punya soya dan juga ekstrak untuk biji anggur ni adalah salah satu sumber antioksidan yang sangat-sangat bagus untuk tubuh badan kita. Orang yang ada kanser, kita boleh bagi pakai. Kita boleh sapu pada spesifik punya 6 titik tersebut dan dia akan mengurangkan dari segi keadaan-keadaan sel-sel kulit kita yang rosak, kulit kita yang mati dan juga sebagainya. Untuk minyak jojoba, aloe vera dan juga pati bunga mawar sendiri. So yang ini dua adalah untuk kita punya sistem kulit kita. So kalau kita punya sistem kulit banyak yang rosak, banyak yang tak bagus, ekstrak aloe vera adalah untuk kita punya dalaman kita juga, untuk menyejukkan kita punya sel kita. Dan juga untuk pati minyak bunga mawar ni adalah untuk kita punya anti-stress. Maksudnya dia ada juga anti-inflammation. Once kalau contohnya kita letak kita punya luka Reborn Cream, apa yang kita rasa dulu? Pedih sedikit dahulu. Terutamanya kalau kencing manis, luka yang terkena apa apa air panas ke, suka ke, whatever ke, yang memang luka, kita letak dia akan rasa pedih sedikit. So jadi ini adalah kesan untuk dia nak protect kita punya kulit daripada luaran-luaran ni yang ada virus, bakteria dan juga sebagainya. So jadi untuk 6 titik utama yang kita boleh sapu untuk Reborn ni, kita boleh sapu pada bahagian bawah leher kita ni, pada bahagian kita punya bawah sini lengan, dekat payudara ataupun bahagian dada, dekat abdomen depan, belakang dan juga bahagian celahan paha ni. So jadi 6 titik itu adalah kita punya kilang limfatik ataupun dari segi nak secret hormon dalam tubuh badan kita untuk bagi seimbang. So jadi boleh tak kita sapu dekat tempat-tempat yang lain? Boleh, tak ada masalah. So jadi yang 6 tadi tu yang utama untuk kita nak sapu. So berapa banyak kita nak sapu? Satu botol terus ke? Satu botol untuk satu hari? Boleh ke? Boleh juga, tak ada masalah. Matilah kan, satu hari 30 hari 30 botol. Masaj terus. Okey. So kan dia ada bagi spatula dia tu. So kita boleh ambil satulah untuk letak. So massage
Sebab lagi satu saya nak terangkan untuk Reborn Cream ni, walaupun dia nama cream, tapi dia adalah water based punya. Guna teknologi PET di mana kita serapan dia sangat-sangat cepat. So jadi untuk nak masuk dalam kulit, dan even though kalau kita bagi orang tu dalam masa 20 minit, tindak balas dia pun sangat-sangat cepat. So jadi kalau siapa yang ada dekat Reborn Cream yang buat home party, boleh kamu letak pada bahagian apa, lengan ni. So dia akan kena ambil orang yang apa, yang berusia sikit, yang kulit dia macam kendur sikit, dia akan firm up. So jadi dia tak spesifik. Kalau kita nak macam firm up muka ke, bahagian-bahagian mana ke, yang kendur ke, so kita tak semestinya letak pada bahagian tersebut. Kita boleh letak pada 6 kilang hormon tadi ataupun limfatik tadi. Dia akan synchronize dengan tubuh badan kita yang lain. Kita letak dekat sini, tiba-tiba dekat muka rasa panas. Sebab dia pengaliran darah. Dia akan apa, sekaligus untuk rangsang tempat-tempat lain juga dalam tubuh badan kita. Okay. So jadi untuk last but not least, untuk Kola Plus. So jadi untuk Kola Plus, kita ada kandungan-kandungan yang sangat penting. Kalau kita nak bandingkan, Kola Plus ni bukan spesifik untuk nak cantik. Even though saya tahu semua orang nak cantik, betul tak lah Dewan ni? Siapa yang nak hodoh? Semua orang nak cantik, betul tak? Even lelaki-lelaki yang metrosexual sekarang pun nak yang cantik, betul tak? Okay, so jadi apa bezanya Kola Plus ni dengan produk-produk collagen dekat luar? So memang fokus dia adalah untuk nak tambah collagen dalam tubuh badan kita. Tapi collagen jenis kedua ni sangat-sangat penting untuk kita punya sendi, rawan dan juga sebagainya. So jadi kalau orang yang ada masalah tentang yang pertama ni, untuk masalah osteoporosis dari segi dia punya apa, macam lutut, friction dia, dia geseran sangat-sangat kuat. Even though jalan dalam masa 5 meter, 100 meter pun dah sangat-sangat sakit. So jadi kita kena bagi minum Kola Plus. Di samping orang tu pakai knee pad, dia kena juga minum Kola Plus. Knee pad tu hanya dari segi untuk nak menyokong dia punya tulang-tulang tersebut. Tapi untuk dari segi sini, kalau dia punya minyak dah kurang ataupun dah habis, dia punya friction tu masih lagi kuat. So dia perlukan yang saya cakap tadi, collagen jenis kedua tadi, untuk bahagian sendi dan juga ligamen tadi. So barulah dia akan extract minyak-minyak baru untuk dia nak lagi licin perjalanan untuk tulang tu. Barulah kita bergerak berjalan, dia tak rasa bunyi meletup-meletup dan juga sebagainya. So jadi ini sangat-sangat penting untuk orang yang ada osteoporosis, arthritis, berkaitan dengan sendi, tulang, untuk nak regenerate balik tulang-tulang yang baru. Yang kedua adalah untuk dari segi nak meningkatkan kita punya sistem pertahanan badan. Sebab tadi dia ada extract cranberry dan juga vitamin C, sangat penting untuk tubuh badan kita. Dan yang ketiga adalah untuk kita punya kulit lah. Of course collagen untuk kulit. So kalau kita tengok lah, ayam pencin, sedap tak kita makan? Keras ke lembut? Keras. Sebab dia punya, sebab dia kan dah lama hidup, dia asyik berlari-berlari. So collagen dalam dia pun dah makin hilang. Sebab semakin kita meningkat usia, collagen dalam tubuh badan kita akan semakin berkurangan. Sebab tu kita kena top up additional collagen daripada vitamin C dan juga sebagainya untuk nak tambah kembali keremajaan, antioksida dalam tubuh badan. So untuk Kola Plus kita, additional 2 dalam 1. Di samping kita dapat collagen untuk kulit, kita juga dapat collagen untuk kita punya tulang, sendi dan juga rawan kita, untuk nak pergerakan kita. Kalau kita memang duduk rumah tidur je 24 jam, so yang ini tak perlu pun tak apalah. So dia tak banyak bergerak. So even dia tidur pun tak ada masalah. So jadi kita perlukan ini untuk pergerakan kita punya tulang dan juga sendi, rawan dan juga ligamen dalam tubuh badan kita. Okay. So jadi oleh itu, untuk spesifik 2020, actually dari 2019 lagi, kita ada kit
yang special, iaitu kalau untuk weekend kita ada travel kit, iaitu dua pasang stocking dan juga dua maksudnya satu pasang wristlet. Kita ada travel kit premium additional untuk knee pad satu pasang dan juga kita punya cap, dan juga kita ada mini combo. So jadi untuk kit ni sangat-sangat berbaloi untuk kita nak ambil, sebab dia lebih murah berbanding harga retail dan juga lebih murah lagi berbanding harga members. Dan lagi satu, kita lagi dua, maaf, kita ada juga Cola Plus untuk tiga kotak dan juga untuk kita punya Reborn Green, iaitu beauty kit juga. So jadi ini kena grab kita punya opportunity ni untuk kita punya kit yang special. Dan lagi satu sebelum saya akhiri, sampai 15 hari bulan ini. So lagi berapa hari? Dua hari lagi. 160 BB silver punya package. Kita boleh pilih sama ada untuk socks ataupun V multiple. Dan lagi satu, kita boleh pilih untuk cleanser ataupun